Terima kasih Anda masih menyaksikan Rumah Pemilu, Saudara. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang, Jawa Tengah minggu lalu menebak PAN sedang mendekati Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Rakornas PAN di Semarang hari Minggu lalu sempat mempertanyakan alasan PAN menggelar Rakornas pemenangan pemilu di Jawa Tengah. Joko Widodo menduga ini merupakan strategi PAN untuk mendekatkan diri dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Terkait hal ini, PAN masih akan mendiskusikannya dengan anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya. Tadi malam saya bertanya-tanya ke, ini kenapa ya, Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota dihadirkan semuanya.